Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Aji Pramudito, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya adalah alumni angkatan 2001 dari FKUI. Nah, dengan 2001 maka adalah saya angkatan tertua di FKUI. Mau dengar pengalaman seru saya di FKUI selama saya kuliah? Saksikan video ini. Biasa berani dalam mengambil sikap untuk melakukan metode PBL atau problem based learning, dan mungkin program itu adalah pertama kalinya saya adalah produk dari hasil program PBL ini. FKUII mengusung 5 star Muslim Doctor. Apa aja itu? Yang pertama adalah care provider, community leader, decision maker, manager, dan yang terakhir adalah communicator. Kelima hal ini sudah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan saya sampai hari ini, sehingga memberikan implikasi ke dalam kehidupan saya. Sangat menyenangkan, hangat, dan yang paling penting adalah antara dosen dengan mahasiswa, kemudian dengan karyawan FKUI itu sangat hangat sekali. Jadi sangat kompak dan dekat gitu. Dan sampai hari ini pun saya buat video ini, kami masih istilahnya berkomunikasi dengan baik antara dosen dan juga karyawan FKUI loh. Hebat bukan itu? Padahal kalau dipikir-pikir itu sudah hampir 20 tahun loh. Wow, lama juga ternyata. Sistem pendidikan yang terintegrasi ini membuat kami harus berpikir menjadi seseorang yang berani untuk mengambil keputusan dengan tepat dan juga lebih mandiri tentunya. Sebenarnya masih banyak atau banyak yang lebih layak daripada saya untuk bercerita tentang ini, karena sebenarnya teman-teman saya itu sangat hebat-hebat sekali. Tapi kalau kalian lihat ya, ini orang-orang ini adalah orang yang angkatan 2001 ini adalah orang yang sangat hebat-hebat loh. Ini tersebar di seluruh Indonesia. Kalau bisa bayangkan nggak, ini tersebar di Indonesia orang-orang hebat seperti ini. Jadi saya termasuk orang yang beruntung memiliki teman-teman yang sangat hebat-hebat. Saya mau album banyak, ada The Resident, Emergency Room, kemudian juga tadi ada sisi lain, ada album-album lain yang sebenarnya itu membuatkan album orang itu juga banyak sekali. Belum lulus, alhamdulillah bisa membuatkan Himne Dokter Muslim dan juga Mars Kedokteran FKUI, itu saya yang buat. Tentunya seluruh mahasiswa FKUI yang akan menjadi dokter disumpah pasti akan menyanyikan dua lagu itu, sehingga alhamdulillah itu adalah ciptaan saya dan itu bisa menjadi amal jariah saya. Sampai di penghujung kami kuliah, di sanalah kami memulai semuanya baru, semua baru. Jadi seperti wisuda baru, ini wisuda seperti ini baru, ini wisuda baru, dan ini teman saya juga orangnya. Seru kan? Jadi kami itu memang kami buat enjoy semua untuk hal-hal yang baru. Nah, walaupun saya itu berkecimpung dalam dunia musik dan wirausaha, bukan berarti menomorduakan belajar. Karena kalau ingin melakukan sesuatu, harus yang utama harus beres dulu, menurut saya begitu. Utama apa? Waktu saya utamanya adalah belajar untuk menjadi dokter. Dan alhamdulillah, saya mendapatkan nilai terbaik 2. Dengan modal pendidikan di FKUI dan kompakan teman-teman tadi, harapannya ketika kita diterpa di masyarakat umum, kita mampu untuk bisa bertahan. Setelah lulus, teman-teman kita memilih jalurnya sendiri-sendiri. Ada yang sebagai dosen, itu dekan, tuh ada itu dekan, spesialis. Saya termasuk yang mengambil spesialis saat itu. Saya mengambil spesialis obstetri ginekologi, dan karena basic tadi itu, setelah lulus spesialis pun saya masih melanjutkan lagi untuk mendapatkan fellowship, training juga baik dalam dan luar negeri, dan saya juga mendapatkan piagam penghargaan terbaik ketiga dari Sarwono Prawiro Raharjo. Kebetulan yang sangat beri untuk yang menerima penghargaan kami, selamat sekali lagi. Dan sampai hari ini juga, sampai detik ini, Allah masih memberikan saya kesempatan untuk masih berkarya dalam dunia medis, dunia kedokteran tentunya ya tadi, kemudian yang kedua dalam dunia musik, kemudian dalam wirausaha. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah memiliki beberapa untuk yang bisa kita share.
ada namanya YouTube Koci TV, itu sebagai digital platform saya untuk bersharing. Dan juga ada pengembangan platform digital untuk medisnya, yaitu Temu Pakar, nanti bisa lihat di Instagram Temu Pakar. Dan juga ada beberapa klinik dan juga rumah sakit yang kita usahakan misalnya, dan mudah-mudahan semua berkembang dengan baik. Begitu pengalaman saya dari mulai awal sampai dengan saya lulus dengan modal dari FKUII. Nah, pesan saya untuk calon mahasiswa FKUII atau mahasiswa FKUII yang sekarang sedang meniti pendidikan, nomor satu adalah carilah teman-teman yang baik di lingkungan kamu, dan carilah komunitas pergaulan yang baik. Yang kedua adalah fokus buat target dan juga bermimpi. Bermimpi itu maksudnya mimpi, kemudian dengan mimpi itu membuat targetnya, fokus, dan tentunya belajarlah untuk menggapai impianmu itu dari orang-orang yang hebat. Kalau dalam dunia kedokteran tentunya, karena kamu sudah masuk medis ya, orang-orang hebat itu orang-orang di sekeliling kamu, itu dosen-dosen kamu itu orang-orang yang hebat, jadi belajarlah dari mereka. Yang ketiga adalah yakin pada hidup kamu dan berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jadilah orang yang profesional minimal untuk diri kamu sendiri. Dan kalau sudah bisa untuk diri kamu sendiri, maka kembangkan untuk ke organisasi, untuk orang lain. Sehingga berlatihlah seperti itu, mulai dari kuliah. Yang nomor lima, yang tidak kalah penting adalah bahagiakanlah orang tua kamu, sayangilah orang tua kamu. Jangan pernah membuat mereka khawatir tentang keadaan kamu saat ini. Misalnya kan karena kamu luar kota, luar pulau, kemudian tidak bertemu dengan orang tua, atau tentunya jangan buat mereka khawatir. Berikan yang terbaik untuk mereka, fokuslah dalam membuat mereka bahagia. Dengan membuat mereka bahagia, maka insya Allah hidupmu akan bahagia. Ya, begitulah sharing dari saya tentang FKUII. Semoga kita semua dan kalian semua bisa menjadi 5-star Muslim dokter, dan semoga Allah meridhoi UII. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.